Sekian banyak nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita di dunia ini, dan antara nikmat yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita ialah kita telah lahir daripada perut ibu orang Islam. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang telah keluarkan kita daripada perut ibu-ibu kita. Yang mana di saat kita dikeluarkan daripada perut ibu kita, kata Allah, la ta'lamuna syai'ah, kita ni tak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah, Allah bekalkan, Allah pinjamkan kepada kita pendengarannya dengan kita dapat mendengar, penglihatannya dengan kita dapat melihat, dan afidah, mulut dengan kita dapat bercakap. Allah bagi tahu untuk apa Allah bekalkan semua ni, la'allakum tashkurun, moga dengan apa yang Allah pinjamkan kepada kita ni kita jadi hamba yang syukur pada Allah. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena banyak syukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Ada nikmat-nikmat yang mana Allah berikan kepada kita tanpa kita mohon, tanpa kita minta, Allah telah beri nikmat tadi kepada kita. Dan ada juga nikmat-nikmat yang mana ianya nikmat tetapi kita rasa kita tak merasakan ia nikmat. Ada banyak tuan-tuan. Ada nikmat yang ianya nikmat tapi kita tak merasakan ianya nikmat. Ulama beritahu antara nikmat yang ianya nikmat tetapi kebanyakan manusia tak rasa ianya nikmat ialah lupa. Kebanyakan orang akan merasakan lupa ni satu azab, lupa ni satu masalah bagi dia. Dan satu orang kalau dia lupa kan, kata Allah, lupa lagi saya ni, insyaAllah. Ulama beritahu sebenarnya lupa juga salah satu nikmat daripada nikmat Allah. Ulama bagi contoh, bagi tamsil, satu orang contoh namanya Pak Abu. Minta maaf kalau ada nama Pak Abu sini. Satu orang nama Pak Abu. Dia ada isteri nama Mak Itun. Satu hari Pak Abu bawa laju. Dia bawa Pajero kan. Bawa laju, masuk lebuh raya, dia pecut, insyaAllah. Kalau satu tak ada speed track, dia pecut laju. Dia potong trailer tak lepas. Accident. Meninggal Mak Itun dekat situ juga. Jadi Pak Abu ni kehidupan dia dah berubah lepas hari tu. Dia rasa disebabkan dia lah bini dia meninggal dunia. Dia pun tak boleh nak makan, tak lalu nak makan hari pertama. Lepas hari pertama lepas bini dia meninggal. Hari kedua pun dia tak lalu nak makan lagi. Hari ketiga tak lalu nak makan, nangis, sedih. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Cukup seminggu. Maka Allah nak datangkan satu nikmat yang namanya lupa tadi. Maka dia telah lupa sedikit demi sedikit tentang peristiwa tadi. Hari ke-8 dia dah mula makan. Hari ke-9 dia dah mula fikir nak kahwin lain. Subhanallah. Ni tuan-tuan, nikmat yang namanya lupa. Yang kadang-kadang kita rasa dia satu azab. Hakikatnya ulama beritahu lupa juga salah satu nikmat daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah telah berikan kepada kita manusia. Apatah lagi nikmat-nikmat yang besar seperti nikmat agama, nikmat hidayah yang Allah telah berikan kepada kita. Ulama mengatakan bahawa setiap makhluk yang Allah cipta, Allah beri hidayah kepada makhluk tadi. Allah beritahu dalam Quran, faqaddara fahada. Setiap makhluk yang aku cipta, aku bagi hidayah, bagi petunjuk. Setiap makhluk yang aku cipta, aku bagi petunjuk. Harimau, Allah telah cipta harimau. Allah bagi hidayah, bagi petunjuk kepada harimau. Apa petunjuk Allah beri kepada harimau? Harimau tempat dia di hutan. Disebabkan hidayah petunjuk daripada Allah, kata ulama, maka harimau menetap di hutan. Hingga ke hari ini harimau menetap di hutan. Ini petunjuk yang Allah berikan kepada harimau. Kalaulah ulama beritahu tak ada faqaddara fahada tadi, Allah tak bagi petunjuk kepada harimau, maka harimau takkan menetap di hutan. Harimau kata dulu bolehlah, zaman tok saya duduk hutan, sekarang dah ada K4, baik pergi beli, pergi beli apa daging kat K4. Tetapi disebabkan, kata ulama, harimau tidak dapat petunjuk daripada Allah SWT, maka dia telah menetap di hutan hingga ke hari ini. Begitu juga ikan di lautan, kata ulama, dia dapat petunjuk daripada Allah SWT, hingga ke hari ini dia masih menetap di lautan. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, apakah beza hidayah
yang diberi kepada makhluk-makhluk tadi dengan hidayah yang kita minta tiap-tiap hari tu. Lama beritahu hidayah yang kita minta tiap-tiap hari ialah hidayah agama. Hidayah untuk mentaati perintah Allah, inilah yang kita minta tiap-tiap hari. Kalau petunjuk biasa, hidayah yang biasa, ulama beritahu semua manusia dapat. Dapat petunjuk untuk yang biasa, kehidupan biasa. Semua orang tahu, makan kena guna tangan. Nak berjalan kena guna kaki. Ini petunjuk. Tanpa petunjuk daripada Allah, orang takkan tahu makan kena guna tangan, tak tahu. Tetapi sebabkan faqaddara fa'ada, setiap makhluk yang aku cipta, aku bagi petunjuk kata Allah, maka kita tahu makan kena guna tangan. Nak berjalan guna kaki. Ni Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, faqaddara fa'ada. Tetapi apakah beza dengan hidayah yang kita minta tadi? Ialah hidayah agama. Setiap orang kena minta tiap-tiap hari 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Tiap-tiap hari dia minta. Dan tuan-tuan, kena hukum minta hidayah ni ialah wajib. Hukum minta hidayah wajib. Walaupun sembahyang tu sembahyang sunat. Satu orang ada sembahyang sunat 2 rakaat. Dia sembahyang sunat 2 rakaat, dia kata saya tak nak minta hidayah lah, dia kata. Walaupun sembahyang sunat, tetap hukum dia wajib. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, dia tak nak baca. Sah tak sembahyang dia? Tak sah, batal. Walaupun sembahyang itu sembahyang sunat, tapi hukum minta hidayah wajib. Dan minta hidayah ni pula tak boleh minta seorang-seorang. Dia tak boleh ihdi. Dia kena ihdina, kena minta ramai-ramai. Nak cerita betapa minta hidayah ni kena minta untuk seluruh umat. Dia tak boleh minta untuk diri seorang. Kena minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami. Nak begitu kami di sini, saya, isteri saya, anak saya, keluarga saya, jiran tetangga saya, orang kampung kat saya, sahabat-sahabat saya, alim ulama saya, seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di seluruh dunia, kau berilah hidayah kepada kami, ni kami. Tuan bayangkan, tiap-tiap hari kita kena minta 17 kali. Masya-Allah, nak cerita betapa besarnya nikmat yang mana hidayah tadi, pentingnya hidayah tadi hingga kita kena minta tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kena minta. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, syukurlah kita banyak pada Allah. Allah telah memberi sejenis hidayah kepada kita. Dengannya kita dapat datang ke rumah Allah. Dengannya kita dapat duduk berkumpul seketika, berhimpun kat sini semata-mata untuk kita muzakarah sikit sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan yang mulia. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak ceritakan betapa pentingnya hidayah. Sehinggakan para nabi, para rasul terdahulu telah korbankan nyawa mereka, telah susahkan diri mereka semata-mata untuk perkara hidayah, semata-mata untuk perkara agama. Walaupun untuk satu orang dapat hidayah, mereka telah susah payah korban untuk agama. Tuan-tuan dirahmati Allah, di zaman Khalifah Amir Mu'minin Sayyidina Umar Al-Khattab, Umar dapat berita satu orang telah murtad di satu tempat yang jauh. Bukan 1,000 orang tuan, satu orang je. Tapi di satu tempat yang jauh, di dalam pemerintahan Omar, tuan-tuan pun tahu Omar punya pemerintahan, pemerintahan dia sangat teliti. Hinggakan kata ulama, telitinya Omar dalam pemerintahan dia, satu ketika ada banjir besar di Baghdad. Ini saya dengar daripada satu orang ulama, Sheikh Maulana Shamim, satu orang ulama daripada Pakistan. Dia kata apa? Telitinya pemerintahan Sayyidina Omar, hingga satu masa dalam pemerintahan Omar ada banjir besar di Baghdad. Dan Omar telah hantar orang untuk pergi tanya, pergi tengok apa yang telah berlaku. Orang tadi balik, dia beritahu Omar, semua selamat, tak ada orang mati. Cuma ada seekor anjing lemas, mati. Omar telah menangis. Omar beritahu, apakah yang aku jawab debatlah ke akhirat? Dalam pemerintahan aku, ada seekor anjing telah mati lemas. Tuan-tuan bayangkan. Punya teliti pemerintahan Omar, bukan saja manusia. Bahkan seekor anjing mati lemas pun menjadi satu kerisauan bagi Sayyidina Omar. Berbalik pada kisah tadi, tuan-tuan dirahmati Allah, Umar dapat berita satu orang daripada tempat yang sangat jauh telah murtad. Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah tanya satu orang sahabat, boleh tak kamu pergi ke sana untuk dakwah dia kembali kepada Islam, kembali kepada agama? Sahabat itu kata, saya sedia. Maka dia telah lakukan perjalanan daripada Madinah pergi ke tempat kampung orang tu. Perjalanan tuan-tuan lebih kurang 6 bulan perjalanan nak sampai kampung orang tu. Nak ceritakan untuk perkara hidayah, walaupun untuk satu orang kembali kepada agama Allah, para sahabat begitu faham hingga mereka sama korbankan walaupun perjalanan begitu jauh, 6 bulan perjalanan, dan sampai di tempat kampung itu.
dan dakwah orang itu dengan penuh kasih sayang untuk kembali kepada Islam, kembali kepada agama. Orang itu kata, boleh saya masuk Islam, boleh saya kembali kepada Islam, tapi tiga syarat. Pertama, saya nak Omar kahwinkan saya dengan anak Omar. Yang kedua, saya nak Omar jangan hukum saya, jangan bunuh saya. Yang ketiga, saya nak Omar turun jadi daripada khalifah, saya naik jadi khalifah. Omar turun daripada Amirul Mukminin, biar saya yang naik. Untuk kata, sahabat tu kata, yang pertama, yang kedua, mungkin saya boleh jamin insyaAllah Omar akan setuju kahwinkan anak Omar dengan kamu, dan Omar tak bunuh kamu ataupun hukum kamu. Tapi yang ketiga ni, saya tak berani buat keputusan. Saya kena balik dulu tanya Amirul Mukminin. Orang ni balik. 6 bulan perjalanan, Pak Tuan-Tuan. Pergi 6 bulan, balik 6 bulan. Setahun perjalanan. Untuk satu orang dapat hidayah, tak bayangkan. Balik jumpa Omar. Ya Amirul Mukminin, kat Masjid Nabawi. Alhamdulillah, orang tu telah sedia kembali kepada Islam. Tapi dia letak 3 syarat. Pertama, dia minta supaya Amirul Mukminin kahwinkan anak Amirul Mukminin dengan dia. Yang kedua, dia letak syarat Amirul Mukminin jangan hukum dia dan jangan bunuh dia. Yang ketiga, dia letak syarat Amirul Mukminin turunkan daripada jawatan khalifah, biar dia yang naik jadi khalifah. Saya telah beritahu kepada dia nombor 1 dan nombor 2, saya jamin insyaAllah Amirul Mukminin setuju. Tapi nombor 3, saya tak berani bagi jaminan. Sebab tu saya minta izin untuk balik nak tanya Amirul Mukminin setuju ke tak, boleh ke tak. Omar Al-Khattab Razan beritahu, saya tak berhajat pun kepada jawatan khalifah. Saya tak berhajat pun kepada jawatan khalifah. Kenapa kamu tak setuju? Kenapa kamu tak beritahu setuju? Untuk satu orang dapat agama, nama beritahu, Umar Al-Khattab radhiyallahu an sanggup korbankan jawatan khalifah. Ini berebut satu dunia nak jadi presiden. Satu dunia orang berebut nak jadi pemimpin. Bukan daripada pihak atasan saja, bahkan jadi ketua kampung pun orang berebut, insya-Allah. Tapi Umar Al-Khattab, dia punya pemerintahan khalifah pun dia sanggup korbankan semata-mata untuk satu orang kembali kepada agama Allah SWT. Maka sahabat ni tadi kata, baik, saya akan pergi semula bagi tahu kat orang tu. Pergi pula. Berapa perjalanan, tuan-tuan? 6 bulan perjalanan. Sampai kat kampung orang tu, orang tu dah meninggal. Dan sahabat ni telah balik. 2 tahun perjalanan, tuan-tuan, dirahmati Allah. Dia telah korbankan masa dia untuk satu orang datang kepada agama Allah SWT. Tuan-tuan bayangkan. Betapa mereka, para sahabat Nabi SAW, begitu paham betapa besarnya dan betapa pentingnya perkara hidayah. Ibu-ibu ayah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sikit hari lagi akan masuk bulan Ramadan yang mulia. Yang mana tuan-tuan rahmati Allah, inilah bulan yang mana bulan hidayah. Yang mana manusia Allah Subhanahu Wa Taala telah buka pintu hati mereka untuk datang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Datang kepada ketaatan, datang kepada kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, datang kepada kesukaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena usaha bagaimana Ramadan yang datang ini, yang bakal tiba ini, kita nak buat perubahan Ramadan kita kali ini. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak orang kita dah biasa dengar kuliah-kuliah daripada ustaz-ustaz untuk persiapan Ramadan. Ustaz bagi cadangan buat macam ni Ramadan. Ustaz ni bagi cadangan macam ni. Kita mungkin dah lalui lebih kurang 30 tahun Ramadan, 40 tahun Ramadan, mungkin dah berpuluh beratus ceramah tentang Ramadan kita pernah dengar. Tapi sebab apa setiap tahun kena diceritakan lagi? Sebab inilah sifat agama. Tikrar, ulang-ulang. Azan Zuhur, azan yang sama. Azan Asar, azan yang sama. Inilah sifat agama, kata ulama. Ulang-ulang. Zuhur semalam 4 rakaat, hari ni pun 4 rakaat. Inilah sifat agama, ulang-ulang. Kita dah baca Quran, dah khatam, kita kena baca lagi Quran yang sama sampai khatam. Ini sifat agama, kata ulama, tikrar, ulang-ulang. Begitulah tuan-tuan dirahmati Allah, nasihat dalam agama ni bersifat tikrar, ulang-ulang. Tahun lepas kita dah dengar dah kisah pasal Ramadan, tahun ni kita dengar lagi, ulang-ulang. Untuk apa? Untuk kita peringatkan diri kita dan mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Ramadan yang mulia. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dah banyak perkara-perkara yang kita dah dengar untuk persiapan Ramadan. Tetapi ada kalanya, ada beberapa perkara yang jarang disentuh untuk kita menyambut bulan Ramadan yang mulia. Antaranya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara perkara yang mana ulama sangat-sangat suruh kita jaga dalam Ramadan yang mulia ialah beberapa perkara. Antaranya yang pertama ialah bagaimana dalam Ramadan yang mulia kita usaha untuk kita tak susahkan siapa-siapa.
Kita tak susahkan siapa-siapa. Bahkan Allah SWT bagi ganjaran yang begitu besar melalui sabdaan baginda SAW, yang mana orang yang mengurangkan kerja pekerja dia, ataupun dalam hadis sebut kerja hamba dia dalam Ramadan yang mulia, Allah bagi ganjaran yang besar untuk orang macam ni. Nak ceritakan betapa orang yang tak susahkan orang, baik dalam Ramadan ataupun luar Ramadan, orang ni masya Allah menuju kepada sifat mukmin yang sempurna. Siapakah mukmin? Ulama beritahu mukmin ialah orang yang mana diri, harta dan masanya memberi manfaat seluruh kepada seluruh manusia. Dan mukmin yang paling rendah ialah mukmin yang mana, orang yang mana diri, harta, masa dia tidak susahkan siapa-siapa. Mukmin yang paling tinggi, mukmin yang sempurna, kata ulama, orang yang mana diri, harta, masanya memberi manfaat kepada seluruh manusia. Mukmin yang paling rendah darjatnya, maksudnya apa? Bawah pada tu bukan tahap mukmin. Bukan tahap mukmin lagi. Apa mukmin paling rendah? Iaitu diri, harta, masa dia tak susahkan siapa-siapa. Masya-Allah. Tuan bayangkan, diri, harta, masa dia tak susahkan siapa-siapa. Inilah dia mukmin yang paling rendah tahap dia, masya-Allah. Macam mana ustaz? Kena apa, harta menyusahkan siapa-siapa? Satu orang dia ada kereta. Dia parking merata, dia blok kereta orang. Inilah orang yang mana harta dia menyusahkan orang. Harta dia menyusahkan orang. Ada orang dia buat janji, dia tak tepati janji. Ini orang yang mana masa dia menyusahkan masa orang. Diri, harta, masa dia tak susahkan siapa-siapa. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, ini sifat mukmin yang paling rendah, iaitu diri, harta, masa dia tak susahkan siapa-siapa. Dan ini kita nak bawa dalam Ramadan yang mulia. Bagaimana dalam Ramadan kali ini kita tak susahkan siapa-siapa? Kita nak usahakan. Kita nak usaha bagaimana kita, diri, harta, masa kita memberi manfaat kepada manusia. InsyaAllah. Satu kali kita pergi kedai jubah, ada orang jual jubah. Masuk kedai jubah tu, biasalah kita nak pilih-pilih jubah kan. Dia ada lipat-lipat jubah banyak-banyak, insyaAllah. Kita baru nak ambil satu jubah tu, kan kita kalau nak beli jubah, kita test banyak jubah kan. Dia ada gantung satu papan tanda, mukmin yang terbaik ialah mukmin yang tak susahkan siapa-siapa. Tuan boleh faham maksudnya? Lepas tirai tu, lipat baliklah. Dia cuba gantung satu papan tanda, mukmin yang terbaik, mukmin yang tak susahkan siapa-siapa. Jadi lepas kita test baju tu, kita lipat balik, insyaAllah. Nak ceritakan bahawa betapa orang mukmin tadi dia tak susahkan siapa-siapa. Hari ini berapa banyak kita telah susahkan orang. Diri kita susahkan orang. Masa kita pun susahkan orang. Kita janji tak tepati. Harta kita susahkan orang. Kita pakai merata ataupun apa-apa harta kita yang menyusahkan orang. Maka kita nak usaha bagaimana Ramadan kali ini datang membentuk diri kita menjadi mukmin yang sempurna. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sifat pertama. Kita nak usaha bagaimana kita tak susahkan siapa-siapa dalam Ramadan yang mulia. Yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak usaha bagaimana dalam Ramadan yang mulia ini kita pertingkatkan ilmu kita daripada segi sudut agama dan juga daripada segi sudut dalam akhlak mengenai adab-adab yang kita perlu usaha dalam kehidupan kita. Berapa lama kita dah hidup sebagai satu orang Islam dan sejauh mana kita dapat menjaga adab dalam kehidupan kita. Mungkin 20 tahun, 30 tahun kita hidup sebagai orang Islam. Berapa kali kita jaga adab tidur? Tidur mengikut sunnah Nabi SAW. Tidur dengan berwuduk. Satu orang ulama, Habib Zain bin Sumait, satu orang ulama di Madinah, dikarang satu kitab, kitab adab, insyaAllah. Adab tidur macam mana sempurna, cara Nabi SAW. Adab makan sempurna, cara Nabi SAW. Sejauh mana kehidupan kita mengikuti adab? Sejauh mana kehidupan kita mengikuti sunnah Nabi SAW? Jadi kita nak usaha Ramadan yang datang kali ini, kita nak usaha 30 hari Ramadan ataupun sebulan Ramadan, kita betul-betul mengikut sunnah Nabi SAW. Tidur dengan penuh adab, dengan berwuduk dengan sempurna, masya-Allah. Kibas tempat tidur kita mengikut sunnah Nabi SAW. Dengan tidur mengikut sunnah, mengiring ke kanan, dengan baca doa, dengan baca 3 kul ataupun 4 kul, sapu satu badan, dengan membaca tasbih Fatimah. Ini semua sunnah-sunnah yang diajar oleh baginda SAW, yang mungkin sangat kurang kita telah amalkan kehidupan kita. Kita nak usaha Ramadan kali ini, satu bulan Ramadan kita nak amal sunnah full. Moga-moga ulama beritahu, dengan keberkatan Ramadan yang mulia, kita dapat amalkan amal ini selepas Ramadan sampai kita mati. Adab makan, berapa kali kita telah tinggal doa baca doa makan, insyaAllah. Berapa kali kita tinggalkan duduk cara sunnah,
Berapa kali kita tinggalkan makan cara berjemaah? Berapa doa yang kita telah amalkan yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bahagian bab makan, masya-Allah. Satu orang belanja kita makan. Satu orang belanja kita makan. Sampai hari ini kita cuma mampu untuk cakap terima kasih je. Terima kasih Tuhan belanja kita makan. Sedangkan ada doa yang telah diajar kepada kita. Bila mana satu orang belanja kita makan ataupun belanja kita minum, walaupun secawan teh, kita kena doa untuk dia. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Allahumma at'im man at'amani. Ya Allah, berilah makan kepada dia yang telah jamu saya makan. Wasqi man saqani, dan berilah saya, berilah dia minum, berilah minum kepada dia yang telah beri saya minum. Tapi hari ini disebabkan kekurangan pengetahuan kita, kurangnya duduk dalam majlis ilmu, kurangnya kita belajar agama, hingga doa untuk doa kepada orang jamu kita makan pun kita tak tahu, masya-Allah. Jadi kita nak usaha Ramadan kali ini kita dapat jaga adab sempurna dalam diri kita untuk membentuk Ramadan yang sempurna tadi, tuan-tuan. Rahmati Allah Subhanahu taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan datang setahun sekali. Dan ulama beritahu amalan yang ada dalam Ramadan yang mulia, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ulama beritahu amalan yang mana akan kekal dalam kehidupan kita hingga Ramadan yang akan datang. Sebab tu kita kena jaga perkara-perkara yang mana yang akan menyebabkan kehidupan kita selepas Ramadan yang akan menjadi satu perubahan dalam kehidupan kita. Ulama beritahu satu orang yang mana dia banyak mengumpat dalam Ramadan. Ramadan banyak mengumpat. Maka selepas Ramadan, kita akan lihat orang ini akan terus mengumpat sampai Ramadan akan datang. Lama beritahu, kalaulah Ramadan akan datang, dia mengumpat lagi. Maka dia akan mengumpat lagi sampai Ramadan yang akan datang, masya Allah. Sebab amalan dia akan kekal hingga Ramadan akan datang. Lama beritahu, ada dua amalan. Dua waktu yang mana dengan kita buat perkara tadi, dia akan kekal amalan tadi sampailah kita buat lagi sekali amalan tu. Pertama, Ramadan. Contoh dalam Ramadan yang mulia, satu orang tu mengumpat, macam saya bagi contoh tadi. Dalam Ramadan dia mengumpat. Maka orang dia akan mengumpat sampai Ramadan akan datang. Dia jadi akan jadi tabiat. Hinggalah Ramadan akan datang, kalau dia berhenti mengumpat, maka dia akan berhenti mengumpat sampai Ramadan seterusnya. Ini pertama dalam bulan Ramadan. Yang kedua dalam ihram. Yang kedua dalam ihram. Kita tengok satu orang balik haji. Tengok dia kuat mengumpat, kita pun jadi pelik. Ini buat balik haji. Tapi insya-Allah dia mengumpat orang sakan. Imam dia mengumpat, Bilal dia mengumpat, habis semua orang kerja warung semua habis dia mengumpat. Tak ada orang lain tak mengumpat, semua dia mengumpat. Kita pun pelik. Rupanya masih dia buat haji, ketika dalam ihram dia telah mengumpat. Lama beritahu dia akan mengumpat orang sampai dia mati. Melainkan dia datang haji lagi sekali, insya-Allah. Nak datang haji lagi sekali, tuan-tuan nak tunggu giliran punyalah lama. Giliran tabung haji, nak datang haji lagi punyalah lama, masya-Allah. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena jaga dua waktu ni tu lama. Pertama ketika dalam Ramadan, yang kedua ketika dalam ihram. Sebab tu kalau orang yang mana nak pergi haji, dia minta nasihat kat kita, tuan boleh bagi nasihat kat saya? Kita kata saya tak tahu nak bagi nasihat apa, cuma saya nak bagi tahu satu je. Dia dengar daripada ulama, amalan yang dibuat ketika dalam ihram, baik haji ataupun umrah, maka amalan tu akan kekal sampai kita mati, masya-Allah. Melainkan kita datang lagi untuk haji dan umrah berikutnya, kita berhenti buat amalan tu, maka perubahan berlaku. Tuan-tuan, ini nasihat kita boleh bagi kepada orang yang datang haji, nak pergi haji dan umrah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala, berikutnya kita perbanyakkan zikir, ingat pada Allah Subhanahu taala. Ulama beritahu zikir yang makna ingat pada Allah Subhanahu taala tak semestinya yang mana seperti mana kita tahu zikir tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, ataupun kita mengingati Allah dengan zikir munajat. Tak semestinya zikir ni saja. Bahkan ulama beritahu terjemahan daripada zikir ni lah luas, termasuklah tuan-tuan rahmati Allah doa-doa harian yang kita baca. Doa-doa harian yang kita baca termasuk doa makan, doa minum, doa turunnya hujan. Ini termasuk dalam zikir, kata ulama. Zikir harian dipanggil doa-doa masnun. Doa-doa masnun, sebab tu doa-doa masnun tak perlu angkat tangan. Ada kala kita tengok orang doa makan dia angkat tangan. Ada kala kadang-kadang kita tengok ustaz-ustaz doa makan kat kedai kat mana dia tak angkat tangan. Tuan-tuan kena faham, doa masnun ni dia sama konsep dengan zikir. Doa masnun ni ada ulama pegang bahawa tak perlu angkat tangan. Bila mana hujan turun, tak perlu kita angkat tangan untuk doa hujan. Ni konsep doa masnun.
Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala, untuk datangkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu taala, selain kita zikir munajat, selain kita jaga zikir lepas sembahyang, selain kita bertasbih kepada Allah Subhanahu taala, bertahmid bertakbir kepada Allah Subhanahu taala, kita kena banyak hafal doa-doa masnun, doa-doa harian. Kerana inilah kehidupan yang kita lalui. Kalau 40 tahun kita hidup, 40 tahun kita akan lalui kehidupan yang sama. Pergi tandas, keluar tandas, ni doa-doa yang kita perlu baca. Hujan turun, tadi hujan turun, masya-Allah. Kita dah 40 tahun dah hidup kat dunia, pernah tak kita tahu apa doa hujan, masya-Allah. Sedangkan doa-doa ni semua diajar oleh Nabi SAW dengan doa yang sangat pendek, untuk mudahkan umat hafal, untuk mudahkan umat baca. Kerana doa silahul mu'min, doa ni senjata orang beriman. Bila hujan turun kita baca doa, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah berilah saya manfaat daripada hujan yang kau turunkan. Maka kata ulama, Allah SWT akan beri kebaikan kepada orang yang baca doa tadi sebanyak hujan yang turun. Kebaikan, insyaAllah. Kebaikan ni macam-macam, tuan-tuan. Kebaikan ni macam-macam. Satu orang kereta dia pancit kat tepi jalan, maka dia nak betul kereta dia, tak pandai nak tukar tayar, orang lain berhenti, tolong dia tukar tayar. Ni kebaikan. Satu orang yang mana hujan turun dia baca doa ni, maka Allah SWT akan bagi dia kebaikan seperti hujan yang turun, masya-Allah. Tengok bulan, berapa lama dah kita tengok bulan? Daripada kita kecil kita tengok bulan. Pernah tak kita tahu doa tengok bulan apa? Masya-Allah. Doa tengok bulan, Rabbi Rabbukumul A'la, Tuhan aku Tuhan kau, Allah yang Maha Tinggi. Rabbi Rabbukumul A'la. Ni doa, doa ketika tengok bulan, masya-Allah. Berapa banyak lagi doa-doa yang telah diajarkan oleh ulama kita, yang mana sangat kurang dalam kehidupan kita, sangat kurang pengetahuan dalam kehidupan kita, masya-Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita nak usaha. Ramadan kali ini kita dapat hafal banyak doa-doa masnun. Lama begitu kita usahlah. Mungkin satu hari satu doa kita hafal. Kita cari doa yang pendek-pendek yang diajarkan oleh baginda SAW. Kita usaha untuk kita amalkan kehidupan kita. Doa turun kenderaan masa kita sekolah tadika dulu kan, masya-Allah. Taski ke pasti ke, kita diajar doa sebelum makan, selepas makan. Masuk tandas, keluar tandas. Nak tidur, bangun tidur. Tapi kita hanya diajar doa naik kenderaan. Doa turun kenderaan kita tak ajar. Cuba tuan-tuan tanya kat sekolah, taski sekolah pasti, apa doa turun kenderaan? Dan saya pernah, kita ada program dekat sekolah-sekolah tadika kan, ada tampal doa-doa tu. Doa sebelum makan, selepas makan. Doa tidur, bangun tidur. Masuk tandas, keluar tandas. Doa kenderaan, naik kenderaan je. Turun kenderaan, tak ada doa. Sedangkan doa ni diajar oleh Nabi SAW. Bahkan Allah SWT ada rakamkan dalam Quran. Nabi SAW ajar. Dan saya Muslim, lebih kurang mahfum hadis Nabi SAW. Satu orang turun kenderaan, dia kena baca doa. Lebih kurang mahfum hadis Nabi SAW. A'udhu bi kalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. Ni doa turun kenderaan, yang sangat kurang kita baca dan sangat kurang kita tahu. Ni doa yang diajar oleh Nabi SAW. Pertama dalam hadis Nabi sebut, lebih kurang mahfum hadis, doa turun kenderaan, a'udzu bi kalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Allah sebut dalam Quran, Nabi Nuh AS bila turun daripada bahtera, Nabi Nuh baca doa, Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ni doa turun kenderaan yang Allah cerita dalam Al-Quran. Yang tadi dalam hadis Nabi, yang ini yang kedua ni dalam Quran. Ni dua doa turun kenderaan. Kita boleh pilih salah satu, mana doa yang kita nak doa. A'udzu bi kalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Nabi sebut dalam hadis untuk kita berlindung daripada Allah daripada segala keburukan makhluk ciptaan Allah Subhanahu taala. Segala keburukan-keburukan kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu taala. Yang tadi Nabi Nuh alaihi salam baca ketika turun daripada bahtera, Rabbi anzilni, ya Allah turunkanlah aku, munzalam mubarak wa anta khairul munzilin, di tempat yang mana berkat, engkaulah sebaik-baik penurun, masya-Allah. Ini doa yang telah direkamkan dalam Quran oleh Allah Subhanahu taala, kisah Nabi Nuh alaihi salam ketika turun bahtera. Ni tuan-tuan, banyak lagi doa-doa lagi yang kita tak tahu. Kita usul tuan-tuan, kita beli buku Adab dan Doa, ataupun kita beli kitab, nama kitab Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Tirmizi, kitab yang menceritakan tentang kepribadian baginda SAW, ataupun kita beli buku doa yang kecil-kecil, buku doa-doa harian, banyak dijual sekarang kat kedai-kedai kitab, masya-Allah. Buku kecil, buku poket, kita hafal satu hari satu doa, satu hari satu doa. Ibu-ibu di dapur, masya-Allah, memasak, ada doa dia, letak beras, baca doa apa, ketika kacau lauk, baca apa,
Ni semua telah diajarkan tentang rahmat Allah SWT. Zikir-zikir masnun, doa-doa masnun ni telah diajarkan. Akan tetapi sangat kurang kita amalkan dalam kehidupan kita. Sedangkan doa silahul mu'min, doa ni senjata bagi orang beriman. Dan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat dalam Ramadan yang mulia tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun, mohon taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang salah faham ada dua perbezaan. Pertama, buat pahala. Yang kedua, tinggalkan dosa. Dua benda yang beza, buat pahala dan tinggalkan dosa. Nama bagi tahu, tinggalkan dosa lebih afdal daripada buat pahala. Ada orang dia sembahyang 1,000 rakaat dalam masa yang sama dia buat maksiat. Ada orang tuan-tuan dirahmati Allah, dia cuma sembahyang sunat 2 rakaat tapi dia tak buat maksiat terus hari tu. Ni tuan-tuan dirahmati Allah, nak ceritanya ulama beritahu kalau daripada segi afdal, dua-dua perkara ni perlu. Tinggalkan dosa pun perlu, buat pahala pun perlu. Tetapi daripada segi afdal, tinggalkan dosa lebih baik daripada dia buat pahala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam dua-dua perkara kita nak usahakan, dua-dua kita nak usahakan serentak. Bagaimana kita nak tinggalkan dosa, dalam masa yang sama kita usaha untuk buat pahala, buat amal untuk kehidupan akhirat kita. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang dia tak berani mohon taubat. Kita kena selalu mohon taubat kata ulama. Sebab tu paling kurang kita kena sembahyang taubat sebelum tidur 2 rakaat kita sembahyang taubat. Kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesilapan kita sepanjang hari kita buat pada hari ini. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang dia tak berani nak mohon taubat. Kita tanya kenapa nak mohon, kenapa tak berani nak mohon taubat? Dia kata saya tak berani ya ustaz, nanti takut buat balik. Saya takut nanti buat balik, saya tak berani nak mohon taubat. Lama bagi contoh, satu baju, kalau baju tu kotor, kena basuh tak? Basuh. Nanti kita pakai kotor balik tak? Kotor balik, basuh lagi. Begitulah tuan-tuan dirahmati Allah, kehidupan kita kata alim ulama, kita buat salah, tiap-tiap kita minta ampun dengan Allah. Kalau kita buat salah lagi, kita minta ampun lagi. Sebab kehidupan kita tak terlepas daripada kesilapan. Ibnu Adam khata'un. Setiap anak Adam, dia ada buat salah, ada buat kesilapan. Kita minta ampun kepada Allah Taala supaya Allah Taala bagi hidayah kepada kita tak buat lagi. Ini sifat tuan-tuan rahmat Allah, sifat hamba yang mana selalu mohon taubat pada Allah. Dan Allah sangat berbangga satu orang hamba yang bangun di malam hari, menangis, merintih, mohon taubat kepada Allah Taala. Hingga tuan-tuan dirahmati Allah, setiap malam daripada malam-malam Ramadan, satu suara menyuruh daripada langit, adakah mana-mana hamba yang ingin aku ampunkan, yang ingin mohon ampun supaya aku ampuni dia? Masya Allah. Tiap-tiap malam daripada malam-malam Ramadan, satu suara menyuruh daripada langit, adakah mana-mana hamba yang ingin mohon ampun, mohon taubat, yang mana dia ingin aku ampuni dia? Masya Allah. Ini satu suara daripada langit, tiap-tiap malam tuan-tuan. Tapi sayangnya, kalau kita tidur sangat-sangat rugi kita tuan-tuan. Sebab tu kita kena banyak istighfar, mohon taubat kepada Allah Subhanahu Wataala. Bahkan istighfar begitu banyak diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istighfar yang paling tinggi, pengulu istighfar, sedul istighfar. Ini istighfar dipanjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhunubi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ni istighfar yang sangat panjang yang diajar oleh Nabi SAW. Lama beritahu, satu orang yang baca doa ni di pagi hari, dia meninggal pada hari itu, maka Allah terima dia ke akhirat. Siapa yang baca di petang hari, dia meninggal malam tu, Allah terima dia ke akhirat. Doa sayyidul istighfar. Ustaz, saya tak mampu lah nak panjang. Ada istighfar yang pendek-pendek diajar oleh Nabi SAW. Astaghfirullahalazim. Pendek, Masya Allah. Ada istighfar yang diajar oleh Nabi terdahulu, Nabi Yunus AS. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang diajar oleh Nabi Yunus AS. Nah, begitu Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Pertama kegelapan malam. Kedua kegelapan lautan. Ketiga kegelapan perut ikan. 3 kegelapan. Dengan istighfar ni nak beritahu, Allah SWT telah selesaikan masalah Nabi Yunus AS. Siapa-siapa yang istighfar, Allah akan selesaikan masalah dia tuan-tuan. Siapa-siapa yang istighfar, Nabi SAW janji dalam hadis, lebih kurang mafhum hadis, Allah akan bagi jalan keluar daripada masalah dia. Allah akan bagi jalan keluar daripada masalah dia. Apa masalah kita dia? Pertama sekali kita istighfar. Mungkin kerana kesilapan kita, ada dosa kita, menyebabkan Allah uji kita dengan masalah tadi. Kita kena istighfar. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, Allah SWT cerita dalam surah Nuh, orang yang banyak istighfar, tuan-tuan dirahmati Allah, Allah SWT akan kurniakan anak kepada dia.
Allah akan kurniakan anak dan tambah anak kepada dia. Masa kami baru kahwin dulu, satu orang syekh datang ke kota Madinah. Satu orang syekh datang ke kota Madinah. Nama dia Syekh Mufti Lutfi. Satu orang syekh nama dia Syekh Mufti Lutfi Yusuf. Satu orang ulama lepas azhar. Kita khidmat dia dekat Madinah. Dia tanya, "Farhan, berapa orang anak?" Saya kata, "Saya dah kahwin mufti tapi tak dapat anak lagi. Tak ada rezeki lagi." Dia kata, "Kenapa Farhan tak buat amalan Nabi-Nabi?" InsyaAllah. Kita kata amalan Nabi-Nabi, macam mana tu mufti? Saya pun tak pernah dengar amalan Nabi-Nabi. Mufti Lufi beritahu, dalam Quran Allah Ta'ala cerita amalan Nabi-Nabi untuk mereka dapat anak. InsyaAllah. Pertama, amalan yang Allah sebut dalam surah Nuh AS, dalam surah Nuh, kisah baginda Nuh AS. Allah beritahu dalam surah Nuh, فَكُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Mintalah ampun, kata Allah. Banyakkanlah istighfar, aku akan ampuni kamu. Yursilis sama'a alaikum midrara, dengan banyak istighfar aku akan turunkan hujan kepada kamu. InsyaAllah. Hari itu tuan-tuan rahmati Allah, kecoh kat Malaysia, kemarau sana, kemarau sini, orang risau ni apa, kempangan kering, sungai kering. Allah dah bagi penyesaian dalam Quran dah. Qulustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara. Kalau kamu istighfar, banyak istighfar pada aku, aku akan turunkan hujan kepada kamu, insyaAllah. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal, dengan banyak istighfar aku akan tambah harta kamu, kata Allah. Wa banin, dan dengan banyak istighfar aku akan bagi anak dan tambah anak kepada kamu, insyaAllah. Jadi lama beritahu, dengan banyak istighfar, kata Mufti Lufi tadi, Allah akan kurniakan anak kepada orang yang tak ada anak. Ataupun kita nampak ada orang banyak anak. Ji, berapa orang anak ji? 17. Masya Allah ji, salam sikit. Kenapa ustaz nak salam dengan saya? Saya baca dalam Quran, Allah beritahu, orang yang banyak istighfar, Allah akan bagi dia ramai anak. Haji anak 17, Masya Allah. Berapa ribu istighfar haji buat satu hari, Masya Allah. 17 anak haji, subhanallah. Kita kena salam dengan dia, tuan-tuan. Ni orang yang banyak istighfar. Tapi kalau kita kurang anak, tuan-tuan, kita kena istighfar atau istighfar kita buat, tuan-tuan. Kena banyak lagi istighfar, kita kena tambah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanya Mufti Lufi, "Mufti, berapa banyak kita nak kena istighfar nak dapat anak ni?" Mufti kata, "Satu hari 1,000. Isteri 1,000, kita 1,000. 1,000 tu macam mana Mufti, kena duduk atas jadah, astagfirullah, astagfirullah macam tu ke tak?" Dia kata, "Sambil bawa kereta pun boleh, sambil memasak pun boleh, sambil singgah pokok pun boleh, tetapi setiap hari kena habis 1,000-1,000. Isteri 1,000, kita 1,000 setiap hari." Lepas 6 bulan kita tengok kesan dia, apa yang berlaku lepas 6 bulan. Kalau tak berjaya juga, maka buat amalan yang kedua. Amalan yang mana telah dibuat oleh Nabi Yahya AS, Nabi Zakaria AS, Nabi Zakaria AS, yang mana tuan-tuan dirahmati Allah SWT, Nabi Zakaria kahwin lama tak dapat anak. Allah cerita dalam Quran, Allah perintah baginda Zakaria AS puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Dan jangan bercakap dengan siapa-siapa pun 3 hari ni. Dan puasa niat kerana Allah, dengan harapan dengan puasa tadi 3 hari berturut-turut Allah SWT kurniakan anak kepada dia. Nampak beritahu, kalau zaman kita, kita tak mampu dah nak tak bercakap dengan siapa-siapa ni. Zaman kita, kita tak mampu. Jadi ulama beritahu, kalau zaman kita ni, kita puasa 3 hari tadi tu straight, tapi kurangkan bercakap dan jangan cakap sia-sia untuk zaman kita ni. Satu orang budak pelajar Madinah, dia buat macam ni. Dia kahwin lama tak dapat anak, dia buat macam ni, alhamdulillah dapat anak, insyaAllah. Ni petua kedua, iaitu amalan telah dibuat oleh Nabi Zakaria AS. Lepas Nabi Zakaria buat, tak lama Nabi Zakaria dapat anak, Nabi Yahya AS. Kemudian Mufti Lufi kata, kalau dah buat juga yang kedua ni, yang pertama dah buat, yang kedua dah buat, tapi tak berjaya juga, tak dapat juga anak, maka buat amalan yang ketiga. Okey, tuan-tuan, kita sambung untuk apa? Solat Isyak. Azan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berbalik kepada kisah tadi. Yang ketiga, kata Mufti Lufi Yusuf, untuk satu orang tu dapat anak, amalan yang dibuat oleh para nabi yang Allah tak cerita dalam Quran. Pertama tadi ialah amalan baginda Nuh AS.
Yang kedua ialah bagi amalan baginda Nabi Zakaria alaihissalam. Yang ketiga kata Mufti Lufi ialah amalan yang telah dibuat oleh baginda Ibrahim alaihissalam. Baginda Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan, ada satu orang isteri namanya Siti Sarah. Dan baginda Ibrahim alaihissalam kahwin nama Siti Sarah, tak dapat anak. Maka apa amalan yang ketiga yang telah dibuat oleh baginda Ibrahim alaihissalam hingga Allah telah kurniakan anak daripada baginda Ibrahim alaihissalam, iaitu kata Mufti Lufi ialah Siti Sarah tadi dengan penuh keikhlasan hati. Siti Sarah, syarat ni kena Siti Sarah lah. Siti Sarah dengan penuh keikhlasan hati cari satu orang wanita, iaitu Siti Hajar alaihissalam, dan telah minta untuk Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar. Maka dengan itu, tuan-tuan, dengan keikhlasan hati tadi, syarat dia kena ikhlas. Dengan keikhlasan hati Siti Sarah alaihissalam, maka Allah telah kurniakan daripada Siti Hajar alaihissalam selepas berkahwin dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Dan dengan keikhlasan hati tadi, Allah juga telah kurniakan Siti Sarah anak, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Daripada Nabi Isa alaihissalam telah lahir seluruh orang Yahudi Bani Israel, dan lahir ribuan nabi-nabi daripada nabi-nabi Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semua nabi-nabi, nak beritahu, nabi-nabi Bani Israel lahir daripada Siti Sarah alaihissalam. Dan daripada Siti Hajar alaihissalam telah lahir Nabi Ismail alaihissalam, dan tak lahir nabi-nabi yang lain. Akan tetapi di akhir zaman terlahir satu orang nabi, iaitu nabi kita baginda Muhammad SAW, yang telah menjadi penghulu ketua seluruh nabi-nabi tadi. Masya-Allah. Nak ceritakan yang ketiga ni amalan yang telah dibuat oleh baginda Ibrahim alaihissalam. Lufi kata ini amalan yang paling susah sekali, masya-Allah. Ni makam tinggi punya. Isteri pertama kena ikhlas hati dengan penuh keikhlasan. Carikan satu orang, carikan pula, masya-Allah. Carikan satu orang wanita dengan ikhlas hati, minta suami dia kahwin dengan perempuan tu. Perempuan tu dapat anak, dia pun dapat anak, insya-Allah. Ini amalan ketiga yang dibuat oleh baginda Ibrahim alaihissalam. Tetapi kalau step pertama, step kedua tak buat, jangan buat tu step ketiga. Buat step pertama dulu. Amalan baginda Nuh alaihissalam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Dengan banyak istighfar, Allah SWT akan kurniakan anak bagi orang tak dapat anak, dan akan tambah anak bagi orang yang dah ada anak, insyaAllah. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, itu antara amalan yang perlu kita jaga sepanjang Ramadan ataupun selepas Ramadan, kita teruskan hingga akhir hayat kita. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, ahli-ahli syurga di akhirat nanti akan terkenang amalan-amalan yang mereka buat ketika kehidupan mereka di dunia. Allah sebut dalam Quran, ayyamul khaliyah, hari-hari yang telah berlalu. Ayyamul khaliyah, hari-hari yang telah berlalu. Ulama terjemah ayyamul khaliyah, hari-hari yang telah berlalu ialah hari-hari yang mana telah kita lalui dalam susah payah kita, yang mana kita membuat ibadat, membuat perkara agama. Antaranya dalam Ramadan yang mulia kita puasa, masya-Allah. Tengah panas terik kita puasa, masya-Allah. Rasa tekak dahaga, perut lapar, kesusahan tadi, tuan-tuan, rahmati Allah SWT, akan menjadi satu perkara manis di syurga nanti. Kita akan rasa kemanisan perkara tadi di syurga, dan akan disebut-sebut oleh di syurga. Ingat tak dulu masa kita puasa kat dunia, masya-Allah, lapar betul ada satu hari tu, punya panas terik, tekak dahaga, ni akan jadi manis, tuan-tuan, di syurga nanti. Satu orang tanya Bilal bin Rabah, wahai Bilal, sepanjang kau hidup ni, ketika mana engkau merasakan manisnya hidup engkau? Di waktu bila engkau rasa kemanisan kehidupan? Bila Rabah beritahu, aku rasa hidup aku begitu manis, begitu nikmat hidup ni, ketika batu dia empat atas badan aku, masya-Allah. Waktu dia kena seksa tu kan, batu dia empat atas badan aku, itulah saat aku merasa begitu manisnya kehidupan aku, begitu manisnya iman di saat itu, tuan-tuan. Lawak beritahu, maksudnya di saat kita susah untuk perkara agama, untuk amal, untuk ibadat, maka kesusahan tadi akan menjadi satu kemanisan di syurga nanti, dan akan disebut-sebut di akhirat nanti di syurga. Ahli syurga akan terkenang-kenang kenangan ketika mereka susah di dunia. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Taala, di saat kita berpuasa, kita rasa lapar. Janganlah kita mumet, kata ulama, masya-Allah laparnya. Sedangkan ulama beritahu, di saat kita lapar, tengah lapar tak ada makanan, nak berbuka puasa petang lambat lagi, kalau begitu inilah peluang
kita nak doa kepada Allah. Apa yang kita nak doa? Ya Allah, perkara yang telah dirasai oleh Nabi SAW, iaitu lapar, telah dirasai oleh saya. Maka disebabkan kelaparan ini, ya Allah, terimalah saya untuk syurga engkau. Bagilah saya di akhirat takkan lapar lagi sampai bila-bila. Ini kita doa, tuan-tuan. Perkara yang telah dirasai oleh Nabi. Nabi rasa lapar ni, tuan-tuan, benda biasa dalam kehidupan Nabi. Benda luar biasa dalam kehidupan kita. Benda biasa dalam kehidupan Nabi lapar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, telah datang satu bulan, thumma ja'a hilal, dan datang bulan yang baru, dalam keadaan rumah kami tak ada makanan. Masya-Allah. Benda biasa dalam kehidupan Nabi. Tapi dalam kehidupan kita, setahun sekali mungkin kita rasa, iaitu dalam bulan Ramadan yang mulia. Sebab tu kita kena doa, ya Allah, benda yang telah dirasai oleh Nabi SAW, iaitu lapar, benda biasa yang dirasai oleh Nabi, hari ini telah saya rasai. Walaupun tak sama lah macam Nabi lapar, tapi saya dapat rasa sikit macam mana lapar. Benda yang dirasai oleh orang miskin, orang susah, hari ini saya telah dapat rasai. Ya Allah, disebabkan saya susah ni kerana agama kau, janganlah kau bagi saya lapar lagi, buat selama-lamanya di akhirat nanti. Kita minta ni, tuan-tuan. Ya Allah, saya dahaga, ya Allah. Saya dahaga, ya Allah, semata-mata untuk agama kau. Saya mohon maaf kepada kau, ya Allah. Janganlah kau bagi saya dahaga lagi di akhirat. Dan jadikanlah saya dapat minum di telaga kau sahaja tangan Nabi SAW. Ini kita minta, tuan-tuan. Di saat kita dalam ibadah puasa kita. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Lebih kurang macam tu, tuan-tuan dirahmati Allah. Perkongsian kita untuk malam ni, saya minta maaf sebanyak bagi perkongsian. Ada terkasar bahasa, tersilap kata, terlanjur bicara. Saya minta maaf dengan tuan-tuan. Saya minta ampun dengan Allah SWT. Moga kita jadikan Ramadan kita pada tahun ni lebih baik daripada Ramadan yang sebelum-sebelum ni. Kerana tuan-tuan dirahmati Allah, kita tak tahu, tuan-tuan, bila Allah Ta'ala akan jemput kita, bila Allah akan ambil kita. Kita takut ini Ramadan kali terakhir kita. Sebab tu, tuan-tuan dirahmati Allah, kita doa sungguh-sungguh supaya Allah sampaikan kita dalam bulan Ramadan kali ini. Dan kita usaha sungguh-sungguh bagaimana Ramadan kali ini kita dapat manfaat sebaiknya waktu sepanjang Ramadan kali ini. Tuan-tuan dirahmati Allah, untuk tertib hidup, untuk tertib kelahiran, Allah SWT telah susun satu tertib, iaitu atuk akan lahir dulu, baru ayah akan lahir, baru kita lahir. Ini tertib kehidupan, tertib kelahiran. Atuk lahir dulu ke dunia, baru ayah kita, baru kita. Tetapi untuk tertib kematian, Allah tak susun tertib macam ni, tuan-tuan. Ada orang yang cucu mati dulu baru atuk mati. Ada orang yang suami mati dulu baru isteri mati. Ada orang yang anak mati dulu baru ayah mati. Dia tak sama macam tertib kelahiran. Tertib kelahiran berbeza. Allah susun tertib atuk, ayah, baru kita, ikut peringkat umur. Tapi untuk tertib kematian, Allah tak susun tertib macam ni, tuan-tuan. Apa-apa peringkat umur pun ada orang meninggal. Ada orang meninggal waktu usia kecil, ada orang meninggal waktu usia remaja, ada orang meninggal waktu usia tua, ada orang meninggal dengan sakit, ada orang tak sakit pun meninggal, ada orang meninggal kerana sedih, tengah sedih-sedih ada masalah meninggal, ada orang tengah ketawa, tengah gembira, ada juga orang meninggal. Ya tuan-tuan rahmati Allah SWT, kita kena buat persiapan, persediaan, dan gunalah Ramadan kali ini sebaiknya. Moga tuan-tuan rahmati Allah, Ramadan kali ini menjadi manfaat yang betul kepada kita untuk kehidupan akhirat kita. Tuan-tuan rahmati Allah, saya mohon maaf sekali lagi sepanjang perkongsian dan terkasar bahasa, tersilap kata, terlanjur bicara. Saya minta maaf tuan-tuan.